Sebagai rumah Allah, bukan sebutan makhluk, tapi sebutan Allah sendiri.
Anna masajidalillah, dan sungguh masjid-masjid itu adalah rumah Allah, milik Allah. Ya, surah Jin ayat 18. Jadi sebutan bangunan sakral dengan istilah milik Allah, rumah Allah, itu sebutan Allah sendiri. Kalau rumah kita diganggu, siapapun kita akan siap melindungi dan menjaga keselamatan rumah kita. Ini kalau sempat rumah Allah yang diganggu, orang yang berakal sehat pasti akan double protektif dibandingkan rumahnya sendiri, karena rumah Tuhannya misalnya mau coba-coba diganggu. Dipastikan syahid dengan konsekuensi apapun, bila rumah Allah dijaga kesuciannya, dijaga eksistensi bangunannya, dijaga operasional praktek ibadah di dalamnya. Gitu. Meskipun fenomena penggusuran, penghancuran bangunan sakral yang disebut rumah Allah ini sebuah keniscayaan seiring dengan perjalanan zaman. Bahkan Allah telah memberikan sinyalemen itu. Quran ini luar biasanya, kenapa Rasul menjawab kepada Jibril bahwa di tengah mujizatku yang hebat-hebat, aku pilih Quranlah mujizatku yang paling agung dan mulia. Bukan memancarkan air dari jemari, bukan mampu membelah bulan, bukan makanan dikit mengenyangkan banyak perut pada saat penggalian parit di perang Badar. Bukan juga kehebatan Rasulullah jasmani rohaninya berangkat dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dengan menembus 7 lapisan langit, dan ternyata Jibril sendiri suruh berhenti di lapisan ke-7. Maka Rasulullah lah yang langsung menjemput perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat menembus Sidratul Muntaha. Bukan itu mukjizat yang paling hebat, tapi Al-Qur'an. Apa alasannya? Buka surah 16 ayat 89. Kenapa Rasul memilih Qur'an mukjizat yang paling hebat? Alasannya di surah An-Nahl, surah 16 ayat, bukan 98 yang terakhir, ayat 98. Yang punya HP digital boleh dibacakan dari pertengahan ayat, nggak usah dari awal ayat, dari pertengahan ayat. Anzalna ilaikal kitab tibyana likulli syai'in, dan kami turunkan kitab ini kepada engkau ya Muhammad dan pengikutnya, tibyana likulli syai'in, untuk menjelaskan semua perkara, apapun yang terbesit dalam pikiran manusia, itu jawabannya pasti ada di Al-Qur'an. Asalkan orang itu menggunakan daya nalar yang sehat, normal, standar, maka segala bentuk kerisauan berpikir dalam memahami fenomena kehidupan dipastikan semua ada jawabannya di Quran. Misalnya dalam konteks masjid sebagai bangunan sakral yang suci dan mulia, kenapa harus ada fenomena penghancuran masjid? Kenapa? Ternyata Allah memberikan sinyalemen, alasannya hanya karena mereka itu nanti dijawab itu di Al-Baqarah ayat 114. Mereka itu ingin menzalimi orang-orang beriman dengan menghalang-halangi mereka untuk beribadah, memuji nama Allah yang suci,
dan mereka bahkan sebelum bangunan-bangunan masjid itu, maka tidak lanjutnya akan dihancurkan. Al-Baqarah 114. Silakan dibuka Al-Baqarah 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nazalu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم. Kalau ketemu bacakan artinya boleh nggak? Untuk bacakan artinya. Dan di akhirat mendapat azab yang berat. Nah, ada sekelompok orang yang lebih zalim. Itulah sekelompok orang yang menghalang-halangi orang yang beriman untuk menyebut nama-nama Allah di dalamnya. Tentu pengertian menyebut nama Allah, memuji nama Allah yang beribadah. Sholat itu juga zikir. Memuji, menyebut, memuji nama Allah. Baca Quran itu juga memuji, menyebut nama Allah. Gelar taklim itu juga dalam rangka memuliakan nama kalimat-kalimat Allah. Itu adalah kerjaan orang yang lebih zalim untuk menghalang-halangi mereka melakukan praktek dan aktivitas itu. Siapa mereka? Bentar, jawab sendiri. Bahkan lanjutan ayat itu wasa'a fi kharabiha, dan mereka berusaha ingin merubuhkannya. Kalau sudah dihalang-halangi, tentu yuzkara fi ismi wasa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu menjadi takut. Tidaklah mereka masuk kecuali dengan rasa takut. Orang-orang yang dihalangi itu tentu sedikit banyak ada rasa takut. Tapi kalau imannya lebih menguasai lintasan hati rasa takut, dia yakin saya berada di jalan yang benar, saya tidak melanggar aturan syariat, saya tidak melanggar aturan hukum yang berlaku di negeri ini, karena negeri ini menempatkan agama menjadi landasan nomor satu sebagai ideologi negeri. Bahkan negara dalam Undang-Undang Dasar 45 menjamin kebebasan beragama dengan segala bentuk praktek ibadah dari keyakinan agama yang berbeda-beda. Negara memastikan melindungi. Di mana salahnya, di mana alasan untuk takut datang ke rumah Allah? Justru rumah Allah yang disebut masjid inilah tempat awal dan akhirnya labuhan hati orang beriman dalam menghadapi keamanan, perlindungan diri, sampai munajat, bermohon kepada Allah apapun yang diinginkan. Awalnya di masjid dan harus berakhir di masjid. Gak ada dalam situasi kondisi apapun, gak ada alasan masjid itu menjadi tempat momok yang ditakuti untuk tetap berada di rumah Allah melakukan segala bentuk amal ibadah. Dan jadi kalau sudah ditakut-takuti dengan alasan atas nama situasi kondisi tertentu, maka secara psikologi lambat atau cepat orang-orang akan menjauhi masjid. Maka sudah ada alasan tahapan berikutnya untuk dirubuhkan, dihancurkan.
maka mereka yang terlibat dalam konspirasi atas nama hukum, atas nama tata kelola administrasi negara, mereka itu di ujung ayat itu dikatakan Allah lahum fid dunya hizyun. Mereka yang terlibat konspirasi siapapun itu, baik person maupun pihak-pihak yang terlibat di dunia, akan merasakan kehinaan itu. Terhina, dihinakan. Ya, dan tidak jarang juga kehinaan itu membuat dirinya dimalukan dan kemudian mengalami gejolak batin yang luar biasa. Kalau Allah berkehendak, itu asbab ajal kematian seseorang. Tidak sedikit mereka mati hina. Saya harus katakan fakta-fakta di kota Medan. Masjid Muntatuli dihancurkan tahun 2007. Ya, saya juga sempat dijadikan tersangka di situ, nginep di Jeruji Besi satu malam. Nah, jadi maka terus terjadi perlawanan secara konstitusional, yaitulah produk hukum yang ada di negeri ini. Nah, lalu singkat cerita, terkait nama masjid itu Masjid Thayyibah, di letaknya berlokasi di Jalan Muntatuli, masuk Kecamatan Medan Timur. Nah, dalam tahun kedua, warga jemaah yang istiqomah untuk menjaga dan mempertahankan kemuliaan masjid, walaupun akhirnya digusur dengan alat sedar, dikawal oleh hampir seratusan brimob di depan mata kepala kami pada saat itu. Apa yang terjadi? Di tahun kedua mati-mati hina mereka ada 4. Saya terus ditelepon mati. Terakhir yang sudah kecek-kecek mau mati hina, pesan teleponkan Ustaz Indra, tolonglah kemari lihat saya, karena saya akan memberikan kesaksian. Datang saya melihat salah seorang warga yang berkhianat terhadap agama, berkhianat terhadap umat Islam, berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya, sebelum mati dalam sakaratul maut. Ini rumah Allah, berdosa kalau saya informasikan ditambah dikurangi. Dia tunjukkan data-data surat yang penuh dengan manipulasi data, tanda tangan palsu, tukar tanggal, tukar nomor surat. Dia tunjukkan saat-saat dia mati hina itu. Ya, tapi paling tidak ada tanda-tanda taubat sebelum najak kalau nyawa terakhir meninggalkan tubuhnya. Dia menyadari kalau dia telah melakukan kejahatan-kejahatan atas nama agama, atas nama hukum, atas nama ya agama, dan jelas mereka sudah luas mengerti. Dan dia akhirnya mengaku bersalah, mati juga karena ajalnya sudah tiba. Tentu itu ada mati-mati suul khotimah yang sangat merugikan. Itu fakta. Dan satu lagi di Masjid MMTC Nurul Hidayah, itu di rencana mau dirubuhkan juga kisaran tahun berapa sih? Awal-awal zaman pengerubuhan 2008-2009 gitu ya, sekitar itu. Gak jauh jaraknya dengan Masjid Muntatuli. Nah, singkat cerita, ya sekarang sih alhamdulillah itu masjid sudah 95% rampung, mau selesai. Ya, sudah tingkat 2 di komplek MTC. Kita fokus beraktivitas di situ. Sepeninggalan ketua PKM, saya lah PLT-nya karena saya wakil PKM gitu ya. Nah, jadi itu di tahun sekitaran itu ada seseorang yang tinggal di situ, gak perlu saya sebut namanya. Di beberapa kali rapor dia apa-apa,
leher saya pertaruhkan untuk menjaga dan mempertahankan masjid itu. Nah, rumah dia sekitaran 50 meter dari masjid. Dia punya usaha, pos-posan yang mahasiswanya mata kepala saya melihat ratusan, seratusan. Tanahnya luas dengan pos-posan yang cukup luas di sini. Apa yang terjadi? Adik kandungnya ngebel saya, Ustaz, abang saya sudah terima pajak dari pengembang dengan biaya di atas NGOB. Sudah terima pajak 300 juta dari tawaran angka 1,4 sehingga saya melihat. Sudah terima pajak, jangan percaya itu. Mulutnya busuk, gak takut Allah, gak takut siksa kubur. Beraninya di depan rapat, leher taluan saya. Apa beberapa minggu kemudian dia terima pajak. Itu abang saya kandung, Pak Ustaz. Saya kenal abang aja itu, saya kenal kali. Abang sehari-hari berada di Masjid Nurbidah, sholat di situ. Apa yang terjadi? Saya hanya istighfar. Alhamdulillah. Laki-laki permainan orang munafik berwajah dua, lain disebut, lain dibuatnya. Apa yang terjadi? Hari kelima sehat saya, istrinya telepon saya, Pak Ustaz, Bapak meninggal. Baru lima hari terima duit, dipastikan belum ada, terus dipakai panjangnya 300 juta itu, meninggal. Hari kelima sehat saya, istrinya meninggal. Saya pun datang berbela sungkawa, ya saya lihat jenazahnya dan begitu sudah saat-saat mau menyolatkannya, saya teringat surah At-Taubah 84, coba buka surah 9 ayat 84. Bagaimana sikap kita terhadap jenazah yang masuk golongan munafik? Munafik tadi ya, yang dikirikan leher. Tahu-tahu dijualnya juga. Ya kalau udah dijualnya tanah dan bangunan pos-posan bisnisnya itu berarti kan ada alasan. Ini udah gak ada warga tempatan. Siapa jemaah yang mau memakmurkan masjid? Ya memang skenarionya gitu. Dirancang orang-orang mungkin itu untuk dibayari dengan biaya ganti rugi di atas standar. Nah, baru terbentuklah opini masjid itu juga ada orang mukiman. Ya wajar dong dihancurkan atas nama ini itu. Akhirnya kata barang lumpar Allah katakan, wala tusalli ala ahadi minhum mata abada. Jangan kamu sholatkan satupun jenazah orang yang munafik mati itu abada. Selama-lamanya. Wala taqum ala qabrihi, jangan kamu berdiri doakan jenazah orang munafik itu di atas kuburannya. Kenapa? Lanjutannya, innahum kafaru billahi wa rasuli, karena mereka sudah mati kafir kepada Tuhannya dan kepada Rasulnya. Orang munafik difonis kafir sama Allah. Jadi kafir itu enggak mesti tertuju kepada orang muslim. Tidak sedikit orang Islam yang telah kafir tanpa sadar, termasuk di atas orang-orang. Orang Islam yang munafik diponis kafir. Kafir itu berasal dari kata kafaro yakfuru. Ya kan? Nah, artinya apa secara makna ruho, makna perkata itu artinya kan apa namanya, menutup diri. Banyak orang Inggris ikut-ikut pakai bahasa Arab cover. Cover itu sambil menutup isi buku. Orang kafir itu menutup diri. Secara terminologi, ya itulah ikan lazina kafaru sawahun alaihim anzartahum amlam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim. Isawa ada tutup. Allah telah
menguji mati hatinya, pendengarannya, penglihatannya, ada hisab, ada penutup. Jadi yang tertutup. Yang menutup diri dari ajaran Islam. Banyakkan orang Islam yang menutup diri dari ajaran Islam, menentang terhadap ajaran Islam yang dikabirkan. Ada hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Man taraka sholatan muta'ammidan, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat wajib yang lima waktu, faqad, maka sungguh kafaro jiharo. Kafaro itu bentuk ilmati. Kafirnya di masa lalu ketika sholat itu ditinggalkannya, maka dia kafir terang-terangan. Ya kafir, ingkar pada saat tinggali sholat. Itulah kenapa dalam kajian Islam yang juga diajarkan Rasulullah, para sahabat tadi, mana ada istilah sholat bisa dipotong? Ini bukan persoalan perbedaan pendapat atau ilmiah. Dan Rasulullah SAW bilang mana? Man taraka sholatan muta'ammidan. Itu hadisnya sholat. Barang siapa dengan sengaja meninggalkan sholat yang lima waktu maksudnya, yang tinggal di sholat itu kan di masa lalu. Mungkin 7 tahun yang lalu dia gak sholat zuhur. Mungkin 2 bulan yang lalu dia gak sholat subuh. Maka Rasulullah disfakkan kafaro jihad. Maka subuh dia terang-terang telah kafir. Kafaro itu filmati. Ya gimana mau diganti? Bahkan Quran juga di An-Nisa 103 mana ada sholat bisa dipoto-poto. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa 103. Sungguh sholat itu sebuah kewajiban yang sudah tertentu waktunya. 'Alal mu'minin, bagi orang yang beriman. Orang Islam yang enggak beriman, ya sholat kelalaian saya di masa lalu, wah mungkin ratusan kali sholat saya abaikan, maklum lah masih anak muda, gini gitu, tak kodohi sekarang. Kapan saat kodohinya? Orang Allah sudah bilang, Allah sudah menentukan, udah tertentu waktunya di masa lalu. Asal 3 bulan yang lalu gak dikerjain, gak ada lagi asal lanjutkan untuk ngganti, gak ada. Ini bukan persoalan ilmiah. Fa'in tanya satu fisyaikin bila kamu selisih pendapat, fardu ila Allah wa Rasul. Bukan Quran, bukan hadis. Hadis yang sahih, An-Nisa 59. Bukan tanya kutipan pendapat ustaz ini, ulama ini, mazhab ini, bukan. Harus Quran dan sunnah yang memperwujudkan pemahaman itu menyatu dari selisih pendapat yang ada. Kalau kita komit dengan Quran dan sunnah, Hilafiyah itu hilang. Gak ada perbedaan pendapat yang gak diselesaikan di Quran dan Sunnah. Gak ada. Kemarin saya tanya, ayo angkat perselisihan pendapat tentang apa aja. Semua jawabnya ada di Quran. Nanti ada waktu kita kasih waktu. Ayo tanya apa aja tentang perselisihan pendapat tentang kajian di Islam. Semua dijawab Quran. Hati kita yang belum beriman dengan Quran sepenuhnya. Katanya rukun imannya 6. Salah satu rukun iman percaya kepada kitab-kitab termasuk Quran. Ketika Quran mengklarifikasi semua perbedaan pendapat, kenapa kita gengsi dan bertahan dengan paham dan amalan mereka, bukan kita ya. Mereka gak tahu siapa itu yang suka menyalah-nyalahkan gurunya, baru dua menyalah-nyalahkan orang yang tidak sepaham dengan pemahamannya. Imam Syafi'i gurunya itu lebih 100, tapi dengan kerendahan hatinya, dengan kejeniusan akal pikirannya, dia gak pernah mengatakan mazhab aliran fikihnya itu menyalahkan imam-imam mazhab sebelumnya. Gak pernah. Namun dia sendiri berguru kepada Imam Malik. Ya kan? Jadi
Lawang Imam Syafi'i juga gurunya Imam Ahmad bin Hanbal alias Hanbali. Semua empat mazhab tiga itu hubungannya guru dengan murid. Ya ada saling menyalahkan. Nanti buka fikih klasik lah ya. Dalam kitab-kitab fikih klasik yang ada judul itu, semua imam itu tetap mengatakan wala taqliduni irji'i ila kitabillahi wa sunnatur rasul. Jangan terlalu taklid ikut buta kepada mazhabku, tetap kembali hanya kepada Quran dan Sunnah. Semua antar mazhab dia enggak mau difanatisi. Dia enggak mau mengklaim kelompok, paham kelompok dengan ijtihad imamnya yang paling benar. Enggak mau. Cuman pengikutnya yang ilmunya pas-pasan ini yang motor-motor tadi. Gara-gara satu kunun, satu gak kunun, gak kekurangan. Gara-gara setelah salam, satu cikir jahat, satu cikir sir, gak kekurangan. Dua-duanya masuk neraka. Kok masuk neraka? Buka dalilnya, surah Ar-Rum ayat 31-32. Dua-duanya masuk neraka. Gara-gara satu kunun, gak kekurangan. Masuk kelompok STM, satu pakai tahlil, satu pakai tajiyah, gak kekurangan. Kecuali yang berpegang pada Quran dan Sunnah. Mana dalilnya? Ar-Rum surah 30 ayat 31 dan 32. Bismillahirrahmanirrahim. Ujung ayat 31 bunyinya begini: wala tamunu minal musyriki, dan janganlah kamu menjadi orang yang mempersekutukan Allah. Ayat 31. Man huwa musyriki? Siapa yang disebut musyrik di situ? Ayat bawahnya. Minan ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Yaitu golongan orang yang memecah belah agamanya dalam kelompoknya masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan yang merasa bangga dengan apa yang ada dalam kelompoknya. Asobia, fanatis kelompok, golongan syirik. Syirik itu yang masuk neraka, dosa paling gede. Di syirik tidak ada kata ampun. Hadisah 116. Apa kata Allah di Hadisah 116? Inna Allah la yaghfiru ayyusraka bih. Sungguh Allah tidak mengampunkan satu-satunya dosa syirik. Wa yaghfiru, dan dia mengampunkan manunadzalika liman yasha, dosa selain syirik. Man yasha, siapapun yang dikehendakinya. Syirik tidak ada, pasti neraka. Salah satunya yaitu asofia, fanatisme kelompok dan golongan. Dia lupa bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang beriman itu bersaudara, bukan dihujat, bukan dijauhi, bukan disesatkan, dirangkul untuk mengembalikan perbedaan itu hanya kepada Quran dan Sunnah. Nah, gitu. Bahkan di surah Al-A'raf ayat 3 dilarang bermazhab kata Allah. Jadi orang-orang imam mazhab yang hebat-hebat ilmunya itu, akhlaknya sangat rendah hati. Mereka kadang masih Quran, sehingga mereka semua mengatakan imam mazhab yang hebat-hebat ilmunya yang soleh-soleh itu, lah taklid ini, lah taklid ini, jangan taklid sama aku, jangan. Semua irji. Ina kita bintai wasinat, wasinat tokoh. Tempat rujukan mazhab kamu itu Quran dan Sunnah, bukan mazhab-mazhab. Kami, oh, bukan mazhab-mazhabku, kata para imam mazhab dalam kajian fikih itu kan. Dia larang ayat 3 jelas itu. Ittabi'u ma'un zila ilaika mirrohi. Kamu ikut aja apa keterangan yang diturunkan kepadamu. Kalau dia kata un zila itu Quran. Syahrul Ramadan al-Azhi un zila fi. Oh dia un zila itu Quran. Ya Quran satu paket dengan Sunnah. Wala tattabi'u min dunia awliya al-Arab ayat 3. Surah nomor 7 ayat 3. Wala dunia awliya, jangan kamu ikuti siapapun awliya, pimpinan, imam-imam min dunia selain dia saja, selain Allah saja. Al-A'raf ayat 3.
derajat. Belum ya? Belum. Oh, ngaji-ngaji ya. Nah, gitu. Baik, saya jadi kurang fokus dengan kajian tafsir kita, tapi gak apa-apa, kita tuntaskan ini satu ayat aja kayaknya. Oh ya, gak dapat. Saya sebenarnya tafsir tematis kita adalah tentang esensi makna hijrah. Saya mulai, orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, derajat kemuliaannya lebih tinggi di sisi Allah. Mereka itu adalah orang yang beruntung. Allah memberitahukan bahwa konsekuensi orang beriman harus berhijrah. Setelah berhijrah harus berjuang, titik tiga urutan. Konsekuensi kalau iman tauhid akidah kita benar. Dan ini ayat sangat relevan dengan kejadian peristiwa hijrah. Hijrah itu terjadi 622 Masehi. Berarti kalender Islam dengan kalender Kristen selamanya 622. Itu tercatat dalam sirah. Disitulah hikmah hijriah. Setelah Rasulullah 13 tahun berdakwah di Makkah hanya menanamkan akidah tauhid. Gitu. Nah, jadi 40 tahun kurang lebih menerima wahyu yang pertama di Gua Hira dengan al-alaq 1-5, seruan Iqra dan seterusnya. Nah, setelah 40 tahun menerima wahyu itu, maka Rasulullah menyampaikan pesan-pesan Allah secara sembunyi-sembunyi karena takut dengan agama leluhur kafir Quraisy pada saat itu, zaman Arab Jahiliyah, yang memang bertuhankan itu di 300 lebih itu Ka'bah itu berkeliling, Ka'bah itu dikelilingi patung. Dihancurkannya itu hanya setelah 8 tahun Rasul hijrah. Mau umroh Rasul di bulan Ramadan, Rasul bawa sahabat 10.000. Saat itu komandan perang orang kafir Quraisy yang di Mekah adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid atau sahabat? Entar itu, Khalid bin Walid maksudnya. Masih kafir. Karena ditengok Rasulullah pengen umroh setelah 8 tahun hijrah di Madinah. Berarti kalender Masehinya 622 tambah 8, 630 Masehi, Rasul rindu kampung halaman, dibawanya para sahabat, orang-orang Madinah dari kalangan Najran dan Aus yang hobinya perang. Jadi Arab Madinah, Najran dan Aus itu yang mendominasi kabilah di Madinah, hobinya perang. Jadi orang-orang Arab kafir Quraisy Mekah ketakutan dengan 10.000 kurang lebih pasukan Rasul dan tidak ada niat mau perang. Tujuannya mau umroh. Dan saat itulah 300-an patung itu diratakan sama Rasulullah dan para sahabat tanpa perlawanan dan tanpa tumpah darah. Jadi sebelum 8 Hijriah alias 630 Masehi, orang-orang Arab itu tawaf mengelilingi Ka'bah itu bukan dengan cara saja Islam. Setelah itu yang dikenal dengan Fathul Makkah, penaklukan Makkah 8 Hijriah, hancur semua 300-an patung. Dan itulah asbab menuju turunnya ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah telah datang yang benar itu dan yang batil itu pasti musnah. Innal batila kana zahuqo. Yang batil itu, yang tidak benar itu, yang jahat-jahat itu pasti akan dimusnahkan Allah. Asalkan kita istiqomah dengan yang kita yakini itu hak. Secara sunatullah semua kejelekan, semua kebatilan, semua kejahatan itu akan kalah dengan kebaikan, dengan yang hak, sepanjang kita istiqomah. Mana dalilnya? Surah Jin ayat 16, orang yang istiqomah pasti menang. Walau istiqomah ala tariqah, Jin ayat 16, surah 72 ayat 16. Dan bila saja mereka itu istiqomah ala tariqah, di jalan hidup Islam,
Thoriqoh di situ judul Islam tafsirnya, bukan nanti semua tafsiran. Jalan itu judul Islam. La asqainahu, niscaya kami beri mereka yang istiqomah di jalan agamanya itu ma'an air khodaqah melimpah. Kenapa orang istiqomah dalam agamanya dikasih air yang melimpah? Jangankan pakai air, secara akal sehat yang selalu sejalan dengan petunjuk Quran, bahwa air itu filosofinya sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu rezeki. Rezeki tidak harus dalam bentuk materi. Ya materi rezeki, ya harta rezeki. Saudara-saudara yang materi ada harta, ada fasilitas hidup, ada uang, ya rezeki. Cuma rezeki bukan cuma materi. Rezeki itu teman di kamus bahasa Arab pemberian Allah. Pemberian Allah bisa dalam bentuk kesehatan, ya kesehatan rezeki. Pemberian Allah bisa dalam bentuk ilmu dengan kecerdasan nalar memahami semua, memahami fenomena kehidupan. Ya ilmu adalah rezeki. Iman yang membuat hidup terarah dan tenang adalah pemberian Allah. Ya iman adalah rezeki. Anak-anak pasangan hidup yang soleh dan soleha itu pemberian Allah, titipan amanah Allah. Ya anak-anak pasangan hidup yang soleh dan soleha adalah rezeki. Gak mesti harus materi. Jadi tidak sedikit orang dapat materi berbentuk kekayaan, belum tentu dia dapat rezeki yang lain berbentuk ilmu. Tidak sedikit orang kaya malas sekolah. Gara-gara malas sekolah, malas menuntut ilmu, tolak ukurnya anak-anak. Toh kamu sekolah tinggi-tinggi supaya bisa hidupmu bahagia sejahtera. Kamu punya jaminan hidup dengan materi yang cukup baik. Ini warisan leluhur, gak habis 3-4-5 keturunan, kata bapaknya. Karena orang kaya tolak ukurnya semua adalah uang. Udah gak usah sekolah-sekolah. Sehingga tidak sedikit orang kaya itu menjadi tidak bijak dalam menyikapi masalah karena kurang ilmu. Selesai dengan uang. Tidak sedikit orang kaya juga sakit-sakitan. Sehingga kepengen makan ini, makan itu dibatasi. Dokternya bilang ke Pak, sementara jangan makan dulu ini ya. Pak, sementara jangan makan ini dulu ya. Gimana enaknya banyak duit gak bisa menikmati makanan ini itu? Karena ternyata rezeki orang kaya belum tentu sama dengan rezeki kita. Diberi rezeki kesehatan kita baik. Tidak sedikit orang kaya sakit-sakitan orang kaya. Bolak-balik ngurusi badannya ke Penang, ke Kuala Lumpur, Singapura, dan sebagainya. Tidak sedikit orang kaya itu juga hidupnya gak tenang. Karena rezeki iman belum tentu sampai ke orang kaya. Kita-kita yang biasa hidupnya kepala kaya-kaya dapat rezeki pemberian Allah tertentu iman. Dengan iman hidup tenang dan terarah. Dengan ilmu hidup mulia dan mudah. Mudah. Hidup mulia dan mudah. Dengan kesehatan hidup mampu beraktivitas fisik mencari kehidupan. Mana dalilnya? Surah 17 ayat 21. Al-Isra ayat 21. Rezeki beda-beda bentuknya. Gak ada orang berpikir untuk berburuk sangka kepada Allah. Aku udah bolak-balik kerja berarti pulang siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kok gini-gini aja ekonomiku? Padahal dia gak sadar. Dia sehat, dia punya ilmu dibandingkan orang kaya yang rezekinya cuma materi. Nah, di Al-Isra surah 17 ayat 21 itu Allah katakan begini. Unzur kaifa faqalna ba'dahum 'ala ba'd wa lal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila. Suruh perintah Allah unzur, bagaimana kami ini kata Allah membedakan satu orang dengan yang lain dari segi rezekinya.
sebab satu orang dapat rezeki materi, orang lain dapat rezeki kesehatan, orang lain dapat rezeki ilmu dengan kecerdasan daya alam, orang lain dapat rezeki berupa iman dengan ketenangan hidupnya. Beda-beda. Walil akhiratu akbaru darajati wa akbaru taftilan, dan akhirat itu jauh lebih tinggi, lebih besar derajat dan keutamaannya dibandingkan dunia. Sibuk orang cari rezeki, siapkan aja rezeki untuk investasi persiapan hidup kekal di akhirat. Tapi walaupun saya nasib agak dunia-dunia, jangan juga apa ikan urusan perjuangan di dunia, cari rezeki yang macam-macam itu. Dan lalu kembali kepada ini, orang beriman harus berhijrah. Zaman Rasul setelah 13-13 tahun itu sahabatnya jumlahnya 75 mau pindah ke Madinah. Mereka gak punya saudara di Madinah, gak punya kenalan. Hanya orang Ajar dan Aus yang kenal sosok Muhammad itu orang yang sabar, orang yang bijak, orang yang suka mendamaikan pertikaian. Cuma itu, sahabat-sahabat gak punya saudara. Tapi kenapa mereka mau bijak? Karena iman yang digembleng 13 tahun itu perintah Allah. Lagi di Mekah gak berusik. Siapa yang bersalahnya? Siapa yang ikuti Rasulullah? Enggak, bunuh. Orang Arab jahiliyah itu memang darah-darah pembunuh, darah-darah sisi positifnya darah babinya perang. Siapa-siapa yang bersahadat, lalu Allah memberikan berangkat ke Madinah. Madinah lebih bagus. 75 orang berangkat. Coba bayangkan kalau bukan karena tauhid yang 13 tahun itu mantap, ngapain ke Madinah? Jarak tempuh Mekah Madinah itu hampir 500 km. Naik unta, gimana sih kecepatan unta? Aku bayangkan apakah berdarah-darah itu kaki sahabat dan Rasulullah. Pindah hanya karena iman yang terpatri. Hijrah di situ dalam artian pindah di situ, Mekah Madinah. Sudah, dia tinggalkan kampung halaman yang penuh dengan keinginan, kenangan indah masa kanak, masa remaja. Dia tinggalkan anak istri. Perempuan yang ikut hijrah pertama itu ke Madinah itu cuma dua. Lainnya semua laki. Sampai di Madinah, tahun kedua Hijriah gak kenal apa yang terjadi. Pecah perang Badar. Perang pertama di Bukit Badar antara pasukan Muslim Madinah 313 dengan pasukan Arab kafir Quraisy Mekah bertemu sepakat di Bukit Badar, perang kocok-kocok, lewat-lewatan. Setelah tujuh orang pertama lewat-lewatan satu lawan satu, baru perang rame-rame. Alhamdulillah menang kalah perang pertama pasukan Rasulullah. 1-3 kok bisa menang kalau bukan karena bantuan Allah. Dan jelas kan? Amanu hajaru wa jahadu, relevan. Persoalannya, apakah ayat ini masih relevan dalam memahami iman, hijrah dan jihad dalam kondisi sekarang? Ya. Tapi di Fathul Makkah 8 Hijriah tahun 630 Masehi, setelah hancur patung Bapak Belur 300 lebih itu, maka salah satu khutbahnya Rasul mengatakan, Rasul bilang begini, La hijratu ba'da Fathul Makkah. Tidak ada lagi hijrah fisik setelah penaklukan kota Makkah. Walakin akan tetapi yang ada itu cuma jihad wa niyah. Yang ada hanya jihad dan niat yang baik. Maka pindah hijrah dalam arti fisik di stop Rasul setelah penaklukan Mekah pada tahun 8 Hijriah. Tidak ada pindah fisik. Maka ulama bersepakat hijrah itu di kamus bahasa Arab Munjid yang standar maknanya ada dua, pindah fisik sama putus hubungan. Maka tidak ada perbedaan pendapat hijrah dalam konteks untuk mengaktualisasi iman kita benar mau putus hubungan. Putus hubungan dengan apa? Dulu bid'ah, putus hubungan, hijrah alias berubah kepada sunnah. Itu hijrah. Dulu masih mau merambat-merambat makanan rezeki yang sumbernya haram, putus hubungan itu hijrah berubah kepada sumber yang halal, itu hijrah. Dulu mungkin tanpa sadar bersikap syirik, seperti tadi yang saya jelaskan, syirik tanpa sadar, ayo putus hubungan dengan syirik, hijrah berubah menjadi pemurni tauhid, itu hijrah.
Dulu takut meskipun benar secara syariat, benar secara jihad konstitusional, maka putus hubungan selama tinggal, takut meskipun benar menjadi berani karena benar itu juga hijrah. Pendeknya dulu tok, dulu jahat, sekarang taat, itu hijrah. Dulu pelaku maksiat, sekarang tobat, itu hijrah. Pendeknya yang jelek-jelek pindah kepada yang buruk-buruk, itu hijrah. Maka orang yang imannya benar mau berubah, memutuskan, melakukan putus hubungan yang jelek-jelek kepada yang baik-baik, itu tanda bukti iman, dan itu relevansinya ayat Quran. Lazina amanu, orang yang beriman, wajar, siap berubah. Siap putus hubungan yang jelek-jelek kepada yang baik-baik. Nah, kalau sudah seperti itu suasana batinnya kita, maka disitulah kita akan siap berjuang membela agama. Karena kita sudah mulai mengenal apa itu Islam. Setelah hijrah dalam artian berubah dari yang jelek-jelek kepada yang baik-baik, sebagaimana konsekuensi iman. Dia akan melihat ini rupanya Islam, ini rupanya Muhammad, ini rupanya Allah. Barulah. Maka timbullah filsafat orang kampung sampai orang terpelajar, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Gimana mau sayang dan cinta kepada Islam? Gimana mau sayang dan cinta kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Gimana mau sayang dan cinta kepada Allah kalau kita belum kenal terhadap Islam, Allah dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka melalui fase hijrah inilah kita akan mengenal Islam, baru kita akan berjuang membela Islam. Pernah nggak mengalami jatuh cinta semua? Kalau sudah kita pernah jatuh cinta dulu sebelum kita memutuskan pasangan hidup, apapun meskipun nyawa taruhannya demi apa yang ku cinta dan siapa yang ku cinta, aku siap berkorban. Begitu juga dalam agama ini. Kalau aku sudah cinta kepada Islam, Rasulullah Muhammad dan Allah, apapun akan kulakukan meskipun nyawa taruhannya. Begitu berada. Waktu juga kebisakan kita, nanti akan kita lanjut kita bulan depan menuntaskan kajian-kajian sebentar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mengampun pada Allah di dasarnya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Niatkan ngaji majelis ilmu ini adalah dalam rangka watawasulil hak, watawasulil syukur, bukan mau menyalahkan siapapun dan pihakan. Kita tutup dengan doa kita dalam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.